Masya Allah. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan pengantin baru, Lesti dan Bilar, yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Kebahagiaan itu makin lengkap, apalagi Rizky Bilar untuk seserahannya dan mas kawin merogoh kocek yang tak sedikit, membuat para sahabat Lesti pun terkagum atas apa yang dilakukan oleh Bilar tersebut. Nyatanya, Rizky Bilar yang sah menjadi suami istri hari ini telah memberikan pasangannya, yakni Lesti Kejora, berupa mas kawin yang tidak main-main, yang bernilai cukup fantastis miliaran rupiah, apalagi seserahannya pun dari merek-merek ternama. Ya, 72.350 dolar atau kalau dirupiahkan lebih dari 1M. Wow, 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 pasti bikin kita semua keblinger, apalagi merek dari seserahan yang dibawa oleh Rizky Billar tidak main-main. Ada dari LV, Chanel, Gucci, dan merek-merek bandit lainnya, guys. Mantap, mantap lar. Ses. Wow. Masya Allah. Selamat. Dari hal tersebut, maka tak heran banyak para wanita yang mengidamkan sosok pemimpin, sosok calon imam seperti Rizky Bilar, orangnya royal dengan merek-merek branded tentunya dan pekerja keras. Dan yang paling bikin kesemsem para wanita selain maharnya tersebut adalah Rizky Bilar sendiri yang hari ini begitu nampak rupawan. Rizky Bilar tampak ganteng dan tentunya dengan seserahan yang membuat semua mata terpukau olehnya. Tentu bukan hanya ratusan juta seserahan tersebut, tetapi miliaran rupiah, sesuatu harga yang cukup fantastis. Apalagi kita tahu bahwa Lesti sendiri sudah keceplosan. Rizky Bilar selain memberikan mahar yang cukup mewah dan juga tentunya hadiah beberapa waktu lalu yang cukup mewah, rupanya Rizky Bilar telah menyiapkan hunian yang mewah untuk Lesti Kejora, pujaan hatinya. Rumah yang begitu mewah itu hanya dipersiapkan untuk dirinya bersama Leslar Junior. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.